Saudara, korban gempa di Kecamatan Manon Jaya dan Karang Tunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat mengeluhkan lambannya bantuan berupa makanan bagi mereka. Gempa dengan magnitudo 6,9 yang terjadi pada Sabtu lalu, warga mengaku belum menerima bantuan apapun. Lambatnya bantuan dari pemerintah daerah setempat membuat warga korban gempa di Kecamatan Manon Jaya dan Karang Tunggal, Tasikmalaya ini pasrah. Warga kini tengah sibuk berbenah rumah mereka yang rusak dan membersihkan bekas material reruntuhan. Sebagian dinding rumah warga retak dan nyaris ambruk. Berdasarkan data dari BPBD Tasikmalaya, gempa telah merusak lebih dari 1.452 rumah warga yang tersebar di 27 kecamatan. Yang retak-retak besar itu, ya, harusnya mungkin itu harus bagaimana lah caranya bantuan pemerintah bisa ketilai kan itu kerusakannya sama bapak di sana.